Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para takmir, para jamaah, wonten ingkang ngisruh NU, kula pengin jelasaken sak wanci-wanci panjenengan ngrungokne teng sereseran ben boten bingung. Ampun rame-rame. Nomor setunggal terose Mbah Kiai Soleh Darat, gurunipun Mbah Hasyim Mbah Dahlan, itu menyatakan telung dinoan, pitung dinoan, patang puluh dinoan, selametan niku, niku bin'ah masuk kategori kemungkaran dan hukumnya haram. Setelah kita tingali, kita mirengaken, kita waos kanthi saksama, ternyata kalimat itu begini loh. Kalau ing dalem ngawontenaken acara genduren kangge mayit tumpeng pungkur hari pertama niku loh, ngantos tolong dino sak tunggalane, nggunakake bondo warisane mayit sing durung dibagi. Ing kamangka di antara ahli warisnya ada yang yatim, maka hukum genduren menggunakan sebagian haknya anak yatim yang belum dibagi niku hukumnya haram, termasuk bid'ah, termasuk kemungkaran yang haram. Nah, dini ngawontenaken acara sedekah utawi selametan sing ganjarane diniatne kangge mayit, kula wangsuli, dini ngawontenaken acara sedekah ganjarane dihadiahne tenggene mayit niku sunnah. Tapi satu, mboten oleh gunakne warisan sing durung dibagi. Kalau di antara ahli waris ada yang yatim, paham? Atau ahli warisnya wis dewasa kabeh, tapi di antara ahli waris ada yang gak lilo lek warisane dingge selametan, maka haram mengadakan berkatan yang dipaksa diambilkan dari warisan. Sebagian ahli waris mboten rido, mboten lilo, paham? Untuk poin ini perlu kami sampaikan, tradisi kita di Panjen, di Blitar, di Malang tidak pernah selametan tumpeng pungkur atau apa saja dadak dodol warisan iki mboten nate. Wonten mriki. Sing dimasak niku beras sumbangane tonggo, gula, minyak, telur, mie sumbangane tonggo, sing dingge tuku bumbu njepuk dhuwit teko kotak, kotak nyelawat niku lho. Enak nggih? Maka yang sekarang beredar sejatinya gurunya Mbah Hasyim mengharamkan selametan, niki mboten kok mengharamkan selametan secara mutlak. Haram lek nggunakne hae ahli waris, yang mana ahli waris iku sik yatim utawa wis gedhe tapi enggak lilo. Nah, insyaallah selametan yang kita adakan
mboten termasuk sing haram ngono kuwi. Sebab mboten dodol warisan. Gunakne sumbangane tonggo, lah sumbangane tonggo kuwi nggih apa? Ya digawe nurut kebiasaan yang berlaku di situ. Kalau urf yang berlaku di situ membolehkan ngoten iku nggih slametan, dan tonggo sing nyumbang nggih slametan, ya ora enek sing protes. Maka menurut syariat boleh juga itu digawe slametan. Wong umume masyarakat sing nyumbang ya ngolehne kok lek kuwi dingge, lek kuwi dingge slametan. Paham? Paham mboten? Apa yang diharamkan di kitabnya Mbah Soleh Darat itu tidak sama dengan yang kita lakukan. Ketidaksamaannya di mana? Mbah Soleh mengharamkan kalau itu menggunakan hak ahli waris sing kados mekaten wau. Sementara selamatan yang diadakan warga NU tidak pernah menggunakan haknya ahli waris. Deal. Yang titik kedua, haram kalau niat mengiktikoti dan mensunah-sunahkan. Hari kedua sunnah lo kan, hari ketiga sunnah lo kan, hari keempat sunnah lo kan, hari keenam, ketujuh, kedelapan kuwi sunnah. Ora oleh mensunah-sunahkan sesuatu tanpa dalil. Halo. Nah, kita yang ada di NU fatwa bahwa ndung ane mayit sunnah nggih. Maca Yasin niate gawe sing mati sunnah nggih. Sedekah ning masjid 10 juta niat jariah ganjaran kangge sing mati niku sunnah nggih. Gawe berkat paring ni tangga-tangga ganjarane diniane kangge sing mati ora dodol warisan iku sunnah nggih. Hari pertama kenek, hari kedua kenek, durung tek berase, lanjut hari ketiga nggih kenging, durung tek maneh, lanjut keempat kenging, durung tek maneh, lanjut kelima kenging, durung tek maneh, lanjut keenam, ketujuh kenging, durung tek, lanjut kedelapan nggih kenging. Dalam pandangan NU, soal hari, sehari mubah, dua hari nggih mubah, patang dino nggih mubah, enam dino nggih mubah, pitung dino, wolung dino, sangang dino yo mubah. Soal dino, NU enggak bisa disalahkan sebab NU enggak pernah mensunah-sunahkan. NU enggak pernah mewajib-wajibkan. NU enggak pernah mensyariat-syariatkan tanggal 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8. Menurut NU hari keberapa terserah. Paham nggih? Yang disunahkan oleh NU ndongakne mayit, bersedekah ganjarane untuk mayit, dan itu juga ternyata yang didawuhkan Mbah Soleh Darat, gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Persis seperti NU, sedekah sunat, mau sekoraan gawe wong mati sunat, dinone tanggal piro terserah. Dan NU enggak perlu mengharam-haramkan ketujuh, ketiga, ke-40. Bagi NU mewajib-wajibkan ketujuh salah, mewajib-wajibkan ke-40 salah, mewajib-wajibkan ke-100 juga salah, tapi mengharam-haramkan juga salah.
Lek hari ke-39 wenang, lek hari ke-40 haram NU orang nungguin. Lek nurun NU hari ke-39 mubah, hari ke-40 yo mubah. Paham? Paham mboten? Ning lho ana ninge. Podo-podo hari ke-6 mubah, hari ke-7 yo mubah, hari ke-8 yo mubah, hari ke-40 yo mubah, hari ke-41 yo mubah. Podo-podo mubahe, sekitar malih NU milih tanggal yang ke-7. Mengapa? Karena ongko pitu untuk ongko satuan adalah angka yang paling sering dipilih dalam Quran maupun sunnah. Sabata ayyam, 7. Napa maknane 7? 7 hari. Halo. Ongko pitu ni lho sering dipilih di dalam syariat. Bocah tamyiz kuwi umur 7 tahun wajib diulang salat. Kui umur 7 tahun, akikoh umur 7 dino satu galani. Syariat niku sering milih ongko 7. Kita balik. Opo salai nemubah 7 yo mubah. NU milih ongko 7. Polai ongko kui sering dipilih di dalam Quran maupun sunnah. Tapi kita enggak mensunahkan, ngono lho. Dong. 39 mubah, 41 yo mubah, tapi NU milih ongko 40 podo-podo mubahe, sebab syariat sering milih ongko 40. Dewi Khadijah disimah Kanjeng Nabi umur 40, Nabi oleh wahyu umur 40, khalwat topo teng gua Khira 40 dino. Nabi Musa munajat teng Tur Sinai 40 dino. Jumatan minimal sah jamae wong 40. Halo, niki janin niki tahap-tahapnya juga 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah tiup nyawa, jumlah wali abdal 40. Lek pengen rada di wong munafik kon jamaah 40 dino rata utel telat. Jadi ongko 40 kui sering dipilih di dalam syariat. Opo salai podo-podo mubah kita milih ongko sing dipilih oleh syariat. Dong mengguatan. Kula terusaken. Ingkang poin niku sampun paham nggih. Poin kedua yang juga diserang piyambake buka hasil Basul Masail NU. Keputusan muktamar resmi di kitab Ahkamul Fuqaha. Yang di situ ada pertanyaan. Ada riwayat katanya arwah pada malam ketiga pulang. Halo, madhep mriki lho, aja nyawang kabel. Katanya arwah pada malam ketiga pulang, malam ke-7 pulang, malam ke-40 pulang. Yang oleh karenanya milih hari itu sunnahnya milih hari ketiga, ke-7, ke-40. Bahsul Masail dalam muktamar menjawab dan memutuskan bahwa hadis itu amat sangat lemah, amat sangat dhaif, ora kenek nggih dalil. Itu benar. Bahsul Masail itu benar bahwa muktamar menjawab hadis itu sangat dhaif, benar. Tapi
Bukan berarti kalau hadis itu sangat dhaif lalu NU mengharam-haramkan selamatan boten. Sebab untuk selamatan gandarane gay mayit iku dalile Bukhari. Hari pertama selamatan tumpeng pungkur itu dalilnya juga hadis Bukhari. Yasin ganjarane gawe wong mati itu dalilnya Imam Hakim di kitab Bulughul Maram yang hadisnya sahih. Nah, bahwa NU tidak mensunah-sunahkan hari ketiga, ketujuh, ke-40 karena hadisnya dhaif, ya. Tapi bukan berarti sedekahan yang kebetulan harinya pas ke-6, harinya pas ke-7, harinya pas ke-8, harinya pas ke-40, harinya pas ke-39 bukan berarti haram. Wong sedekah sunah dinone pas kebetulan mawon hari-hari tanggal tersebut. Paham nggih? Paham dereng? Ampun gampang salah paham. Niki lagi diserang NU ini. Tuh kok ono proyek nopo ini. Dan wong awam nggih bingung ngeten ngoten. Dil. Apa NU mensunahkan dengan dalil dhaif? Tidak. Apa kalau hadisnya dhaif lantas diharamkan? Dalil itu enggak dipakai dalil? Ya. Berarti tentang hitungan hari enggak ada dalil, ngono lho. Lek enggak ono dalil kuwi kembali ke hukum mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala hal itu hukumnya mubah. Maca Quran kuwi sunnah. Neng pasar oleh barang mubah renek dalile lho maca Quran neng pasar. Neng pasar oleh, neng mobil oleh, neng gubuk neng pinggir kali oleh, najan renek dalile. Lek ra ono dalile utawa ono dalile tapi dhaif, maka kembali dianggap renek dalil yang berarti mubah. Untuk mensunah-sunahkan menganggap itu syar'i harus berdasar dalil yang sahih. Pemikiran yang kita enggak setuju lek renek dalil dianggap haram. Lah kuwi lho sing Mas, aku pengen maca Quran jam 7.15 menit. Renek dalile lho Mas. Maca Quran jam 7.15 menit kuwi renek dalile. Berarti difatwakan baca Quran jam 7.15 menit haram. Apa ngono? Apa ngono? Halo. Rabi milih wong panjen kuwi renek dalile. Renek. Rabi milih wong gasek ya renek. Dalile apa terus difatwakan rabi wong panjen haram polae renek dalil apa ngono? Mboten. Lek renek dalil utawa enek dalil tapi lemah banget. Qala Rasulullah, nikahlah kamu dengan orang panjen misale. Hadis niku dhaif sangat. Yo dianggap padha karo renek dalil terus piye kembali mubah. Rabi wong panjen sak karepmu, rabi wong dilem yo sak karepmu ngono lho. Aja kok lek renek dalil haram, aja ngono ta. Dong. Dong apa lagi? Wis ngene, lek ana ser-seran macam-macam langsung buseken ae wis. Lah sampean iki awam jawab dhewe ya ora iso. Timbang bingung dibusek lan aja di-share ning grup. Sampeane bingung kok kancamu ning grup ya. Bingung ngono lho. Sampun.
poso Rejab, bahwa hadis besok neng swarga ana kali sing banyune seger banget kuwi diarani kali Rejab. Sopo sing poso Rejab besok dipersilahkan nginum cekok kali Rejab mau, sekali nginum ora bakal ngelak. Bahwa hadis itu dhaif nggih, tapi bukan berarti lek hadis itu dhaif lantas poso wulan Rejab haram, ngono ya ora. Kuwi dhaif karo wong NO, karo kiai NO, hadis kuwi ra digawe dalil nggih, ra digawe dalil sebab dhaif. Lah untuk fatwa mensunahkan poso Rejab pakai dalil lain yang tidak dhaif pundi? Nabi dawuh tengene Abi Umamah Al-Bahili riwayat Abu Dawud teng Riyadhus Shalihin, summinal hurmi watruk, puasalah kamu hai Abi Umamah di bulan-bulan mulia termasuk bulan Rejab. Menuluhu huh. Sekirane poso patang dino limang dino kesel yo lereno, summinal hurmi watruk, paham nggih? Nah konco Wahabi niku begitu nyebut hadis ini dhaif berarti poso Rejab bid'ah, ngono. Lek wong NO hadis kuwi dhaif nggih, lek kuwi dhaif liyane ora dhaif piye? Ngono lho. Lek hadis kuwi dhaif tapi ada hadis lain tentang dasarnya poso Rejab ora dhaif terus piye? Yo kita sunahkan berdasar dalil yang tidak dhaif itu. Dong. Ngene iki diserang. Kulo kadang yo kesel lho jawab ngene. Kek goleki jawaban yo ora mari sak jam rong jam ya. Goleki hadise niku lho. Muko-muko dadi kandharane pengurus-pengurus NU sing mari dilantik nih, ora dibayar nih. Diruweti akhirnya buka kitab golek dalil sampai neteng umat dadi pencerahan jelas oleh ganjaran ngono ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong kados ki ma'ruf ngenten iki pengen nambah ganjaran, nafakai bojoi ganjarane akeh. Lek nafaki bojo loro telu ganjarane mundak akeh. Lah arep golek ganjaran teko ngono kuwi ya ora wani. Lah golek ganjaran teko mbukai kitab mawon, ngono lho. Nggih ta? Terus tentang poso Rejab kita di samping enggak pakai yang tadi tentang kali Rejab wau, kita make dalil lain riwayat Imam Bukhari, afdolus salati ba'dal maktubah qiyamul lail wa afdolus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Ini ku riwayat Bukhari, salat sunat yang paling afdol urut kedua setelah salat lima waktu niku salat tahajud. Puasa sunat yang paling afdol urut kedua setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah yang dimuliakan. Memaknai syahrullahil muharram niki makrifat, niki makrifat berarti na'at man'ut, beda dengan memaknai kalimat idofah syahrul muharram. Kalau hadisnya puasa syahrul muharram maka menterjemahnya seafdol-afdol puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Tapi krono ini podo makrifate na'at man'ut syahrullahil muharram
menterjemahnya seafdol-afdol puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Allah yang dimuliakan. Nah, bulan yang dimuliakan niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi nurut Kanjeng Nabi, poso Rajab niki poso di bulan yang dimuliakan urut kedua setelah Ramadan. Aneh, gara-gara ono hadis dhaif terus dibid'ah-bid'ah ne. Padahal tentang hadis dhaif, sing ra ngengge hadis dhaif yo ora kono tok, ora sampean tok. Masih NU yo ora ngengge hadis dhaif iku. Cuma NU tetap mensunahkan karena masih ada hadis yang lain. Deal. Deal apa ora iki? Jelas nggih? Pun. Ngeten mawon karep kula ngaji niki. Lah tibake budal mriki lho oleh ser-seran poh iki gatel kuping. Terus tentang wayang. Halo. Yang nyata-nyata diharamkan iki mengukir apa? Makhluk Allah, makhluk hidup. Satu, yang itu memungkinkan hidup, pantas untuk hidup. Berarti cara gawe patung, patung tiga dimensi wetenge yo gedhe. Lah wayang niki Werkudara wetenge penyet cuwilik ra mungkin urip. Terus yo satu dimensi tipis, tidak tiga dimensi itu pun masih khilafiyah antara sekedar damel gambar ngono tok atau untuk media pembelajaran. Kalau gambar sapi, gambar sembab di kowoning kelas gawe media pembelajaran Baqarah ngajar bahasa Arab timbang Al-Baqarah sapi repot, mending karo gambar sapi Baqar ngono wis. Gambar mobil sayaroh ndang paham murid. Daripada as-sayaratu utawi maknane sayaroh iku mobilun mobil ya tambah suwe. Kalau ngelukis makhluk hidup tidak untuk disembah-sembah, tidak untuk diperhalakan, bahkan ada manfaatnya untuk media pembelajaran, malah banyak ulama yang membolehkan. Lah wayang itu termasuk jadi media. Ojo titik-titik haram, gambar haram, kala Rasulullah lelek gambar haram. Lah wong sing ceramah ngarom-ngarom ne kuwi lho, gambare ning medsos yo akeh. Iku lho jawabmu. Lek gambar wayang haram, gambarmu apa enggak? Ya. Wong atase kon yo digambar yo gelem ae kok. Kon difoto yo gelem ae kok. Dadak ngarom-ngarone wong. Lek kadung pasuruan ngamuk piye? Hei. Kon duduk bangsaku. Salah neng kene nunut kakean pola, ngono ya apa? Wis mulai wonten tiang kampung-kampung, tiang abangan sing greget ini wis mulai wonten. Lah wis keluar kata-kata ngono kuwi, lha iki bahaya niki. Mulyane negaramu kono. Nunut kakean dudu aku lho iki. Paham ya? Mbok yo lek dadi tamu kuwi aja berlagak kaya tuan rumah. Ngono lho. Lek tuan rumah yo aja berlagak kaya tamu. Tuan rumah monggo diunjuk, monggo didahar. Ngono lho. Tamu nggih, tamu durung dimangkane nggih. Saman tuan rumah kaya tamu.
Ya tamumu ya gulu mencingnya pedot orang ngombe-ngombe. Jangan jadi tamu di rumahmu sendiri, jangan jadi tuan rumah di rumah orang lain, kagan pola. Paham ya? Ngono yo ngono nangih yo. Jo ngono lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.